Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, beberapa permasalahan di masyarakat daerah pemilihan 1 Kota Bandung, Kota Cimahi disampaikan langsung oleh masyarakat ke anggota DPRD saat masa reses 2 tahun sidang 2019-2020. Dalam pembahasan tersebut, yakni diantaranya pendidikan, ekonomi, serta penanganan COVID-19. Beberapa permasalahan di masyarakat daerah pemilihan 1 Kota Bandung, Kota Cimahi disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat masa reses 2 tahun sidang 2019-2020. Di antara permasalahan-permasalahan tersebut yaitu masalah pendidikan, BPJS Kesehatan, pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan penanganan virus corona atau COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Aspirasi yang didapat saat reses nantinya akan ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan membawanya dalam rapat paripurna dan koordinasi lintas komisi di DPRD Jawa Barat. Karena reses ini adalah barometer keinginan masyarakat, kami akan memperjuangkannya nanti melalui sidang paripurna. Bahkan program-program yang akan diusung oleh Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat ini betul-betul nanti bisa diimplementasikan melalui hasil reses ini, terutama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Ini zaman sekarang ini kita tahu bahwa sekarang ini sedang mewabah penyakit virus corona, di mana kita harus waspada dengan penyakit ini. Mudah-mudahan ekonomi kita tidak terganggu dengan problem internasional ini. Ya, yang pertama tentu saja aspirasi. Aspirasi khususnya apa sih sebenarnya kebutuhan anak muda di Jawa Barat, khususnya di Dapil Jabar 1 ini, dan lebih khusus lagi tentang kewirausahaan. Apa yang menjadi minat mereka? Apa yang diperlukan oleh mereka untuk bisa difasilitasi oleh pemerintah? Ya, harapannya tentu anggota Dewan kan harus lebih dekat dengan masyarakat. Jadi saya kira ini momentum yang baik, karena kan kami pada dasarnya adalah individu yang mewakili masyarakat untuk duduk di gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasi dan harapan-harapan masyarakat terkait dengan tidak hanya soal pembangunan tapi juga masalah pelayanan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan ini juga banyak disampaikan soal pemberdayaan masyarakat. Hal yang menarik adalah karena ini adalah kita mengundang tokoh-tokoh perempuan, mereka sangat berharap adanya sebuah kegiatan tentang peningkatan atau sebuah kegiatan pengajaran politik perempuan secara khusus. Dan insya Allah ini langsung kita respon dan kemudian kita nanti akan meng-arrange apa yang mereka harapkan dalam sebuah kegiatan-kegiatan kolaborasi supaya Jabar juara menjadi cita-cita kita semuanya. Diharapkan pada masa reses yang merupakan momentum di mana anggota DPRD Jawa Barat kembali ke daerah pemilihannya masing-masing dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, masukan, dan rekomendasi kepada anggota DPRD Jawa Barat untuk kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.